saksi. Setelah mengikuti persidangan yang panjang beberapa minggu dengan begitu banyak saksi yang sudah diajukan di persidangan, terakhir dengan saksi dari saudara Novel sebagai saksi fakta dan juga sebagai mengaku sebagai korban, karena proses penyidikan itu terintangi ya, sebagaimana yang ditulis dalam BAP dan dakwaan. Izinkan saya menyampaikan bahwa saya menanggapi, saya sangat sedih, hati saya teriris-iris, menangis anak-anak saya masih kecil, orang tua saya 81 tahun, teman-teman saya semang salam-salam bekerja, ratusan orang, karena saya menemukan kesimpulan bagi saya dari saksi-saksi fakta yang sudah diperiksa sampai saksi saudara Novel, ternyata memang benar bahwa saya sama sekali dijadikan tersangka dengan hanya berdasarkan asumsi atau kesimpulan atau rekaan dari penyidik. Benar-benar saya sangat sedih. Saya tidak diberikan pendampingan advokat waktu diperiksa sebagai tersangka pada malam tanggal 1 Oktober. Saya tidak diberikan kesempatan untuk berkomunikasi dengan keluarga bahwa saya mau dimasukkan tahanan dan diisolasi 3 hari 3 malam tanpa ventilasi dalam ukuran 2x3, makan di sana, buang air di sana, mandi di sana, semua dalam keadaan yang sangat sulit. Tapi syukur saya bisa lewati dengan doa saya mohon agar Yang Maha Kuasa mengampuni semua orang yang saya rasa telah menzalimi saya. Saksi-saksi yang sudah terungkap di persidangan yang sudah dengan tegas mengatakan tidak ada keterlibatan Lukas, kalau saya bandingkan dengan kejadian pada tanggal 1 Oktober 2018, saya langsung ditahan. Padahal itu tanggal 1 Oktober. Saksi-saksi yang ini ada di atas tanggal 1 Oktober. Dasarnya seperti yang dikatakan ada rekaman. Saya tidak pernah diperdengarkan bunyi rekaman itu sebetulnya apa. Saya minta tidak diberikan. Saya juga minta saya 2 alat bukti itu apa juga tidak pernah diberitahu. Saya mencoba mengajukan pra peradilan. Saya tidak diberikan kesempatan. Karena langsung melimpahkan berkas dari beberapa lembar saya di Bukalapak. Tapi sudahlah, ini tanggapan saya sampaikan kepada saudara Novel. Waktu saya disidik, Bapak ada di sana. Bapak dulu di sampingnya, pada panik. Disertai dengan banyak penyidik yang lain. Dan apa yang saya rasakan, saya tidak bisa mengungkapkan. Itu saya simpan saja dan saya kumpulkan. Itu fakta yang tanggapan saya. Saya sangat berharap, saya mohon bantuan sedikit saja ada keadilan di dalam persidangan ini karena berdasarkan ketuhanan yang Maha. Semoga ini merupakan suatu kekilafan. Tidak ada manusia yang berusaha hilang. Selanjutnya, dalam persidangan ini, dari penjelasan saudara Novel, saya menyimpulkan dan memberikan tanggapan bahwa ternyata Edi Sindoro itu bisa melintasi antar negara, bisa masuk dan keluar dari wilayah Indonesia karena tidak di DPO atau tidak di red notice dan juga tidak diskal secara maksimal. Ini merupakan kelalaian dari penyidik KPK sendiri. Sekali lagi, ini merupakan kelalaian dari penyidik KPK sendiri. Atau dengan kata lain, ini merupakan pembiaran by omission oleh penguasa secara abuse of power. Tapi ternyata dibebankan ke saya, ke Lukas, untuk ditahan.
begitu saja di Subang Bali Bali. Sekarang di Borgol kalau berangkat, di tahun di foto terus menerus. Dan orang-orang yang tidak tahu secara nyata begitu banyak. Juga saya minta bagaimana saksi-saksi sudah menyampaikan yang terlibat, yang melibatkan diri, yang mengganggu, yang mempengaruhi, yang membantu itu tangannya sudah jelas. Bukan satu orang, ini 5-6 orang sama sekali tidak tersentuh. Memang apakah ini pilih tebang atau tebang pilih, saya tidak tahu. Tapi itulah perasaan hati saya sampaikan kepada saudara novel yang kali berarti. Terakhir, saya tegaskan bahwa saya sama sekali tidak punya peranan di dalam kasus Isidoro yang itu melarikan diri. Tidak ada peranan saya. Itu semua sudah jelas tidak ada keterlibatan saya. Jadi ini merupakan kehilafan yang fatal yang terjadi di Rusia ini. Sekali lagi, saya sangat percaya semua keadilan yang seadil-adilnya. Sedikit saja keadilan, karena saya yakin majelis hakim juga memimpin persidangan ini demi kebutuhan yang bangsa. Demikian tanggapan saya, dan saya sampaikan saya sudah memaafkan apapun semua. Saya sudah minta kepada Allah mengampuni semua. Semoga kita semua diberkati dan mempunyai masa depan yang baik. Terima kasih.